Nah guys, di sini tuh udah hendak maghrib. Udah hendak maghrib. Ini saya nak mandi. Lepas ni kita orang nak mandi. Lepas tu nanti kita akan turun pergi cari makanan lah, apa yang pun kita makan malam ni. Nah guys, jadi kita orang tu dah mandi. Dan sekarang kita orang nak turun lah. Kita nak pergi cari makan. Jom. Jom guys, kita pergi cari makan kat bawah guys. Kita dah siap. Okay, dah siap, jom. Hey guys, jom. Sekarang kita turun. Ha? Apa dia? Sekejap lah. Ya. Ni kita makan kat mana ni? Jom. Ya ni. Dua orang tak? Apa dia? Bukan. Salah. Small butter. So floor number 18, cantik baju-bajunya. Welcome to dunia malam. Guys, kita orang pergi cari makan malam-malam. Ni selepas maghrib. Kita orang keluar untuk pergi cari makan. Ha? Ni lagi makan kat mana ni? Ni kita orang nak ambil monorail eh. Ha? Nak ambil monorail ke? Pergi makan. Ha, apa tu? Jalan kaki. Jalan kaki ke mana? Alah, jauh kan? Dah tahu dah daripada awal tadi dia nak makan dekat Bukit Bintang. Nah guys, jadi sekian lama kita orang tak pergi Bukit Bintang. Dan ini dah berapa lama kita tak pergi Bukit Bintang? Apa? Dah paling last dulu masa Aulia kecil-kecil. Masa Aulia. Kakak Aulia masa umur 5 tahun kan? 3 tahun, 4 tahun. Dan ni pula apa ni, kita pergi Bukit Bintang. Dah lama sangat dah. Ni suasana dekat Bukit Bintang guys. Ni belum, kita belum sampai dekat dia punya tempat jualan tu. Ni masih kawasan depan Times Square. Ha, tu dia. Ni jalan kat sini memang sentiasa sibuk sampai apa ni, sampai tengah malam. Ada mana di belakang? Kita ambil jalan belakang biar lebih singkat dan padat, biar lebih cepat. Ini kalau ya. Pusat komputer dan handphone. Pusat handphone dan laptop. Besar kat situ. Ini pas Plaza Loyat. Loyat. Plaza Loyat. Kita dah masuk ke? Masuk sini keluar belakang.
belakang. Oh, masuk belakang keluar depan. Ni semua jual-jualan laptop, handphone. Tuh. Ni paling besar dalam Malaysia ni. Pusat apa? Pusat komputer. Semua komputer dari atas sampai bawah, semua komputer, laptop, handphone semua ada kat sini, kamera. Dan kita keluar belah depan, masuk belakang, keluar depan. Tengok limau dia guys, banyak buah. Banyak buah limau dia. Okay, dulu kita pernah makan kat sini kan. Biasa kalau kita nginap dekat Bukit Bintang, saya pasti makan kat sini. Kalau terdesak tengah malam. Ha, kalau terdesak tengah malam lah. Tu kat sini ada Menara KL. Saya menara paling tinggi dekat Malaysia. Ha, inilah suasana Bukit Bintang guys. Eh, dulu tu hotel yang selalu kita nginap tu dekat sana tu. Jom, di mana kita nak pergi ni? Jalan dulu. Panas sebab suasana Bukit Bintang guys. Mana yang belum pernah tu, ada pavilion kat sana. Ni sampai pagi ada orang ni nak melukis, nak melukis, nak suruh dia lukis. Dulu RM30, sekarang tak tahu berapa. Ni ada geprek bensu kat sini lah. Ya, tutup lah. Alah, tutup lah. Ada geprek bensu kan. Tak tahu. Dah tutup ke ataupun baru nak buka ni lah. Ni kebanyakan kat sini orang-orang Pakistan, orang Arab. Lepas tu kat sini banyak perkhidmatan urut. Perkhidmatan masa satu badan pun ada. Makan kat dalam. Kat dalam sejuk sikit. Kat dalam ada ekor. Ni kita nak pilih menu. Pilih menu. Ni kita makan dekat kedai. Boleh siput pun. Ni ada apa? Ni ada atas seafood pot. Oh my god. Ni set combo. Kita nak tak nak set combo. Kita nak set-set yang single-single. Hah. Tengoklah harga dia. Butter prawn ni ada butter milk. Butter milk RM35. Kita nak tengok yang murah-murah je. Sayang juga mungkin. Tapi harga ni macam sama aje semua. Ha? Kenapa masuk sini tadi? Ni orang bergaya. Pedas ni, pedas. Boleh lah. Nah, jadi kita tu makan dekat sini, dekat restoran Indonesia. Tapi dia punya makanan tu makanan Melayu lah. Itu saya terorder nasi putih dengan sambal ayam pedas. Dan tadi ayah dorong tak tahu order apa. Lepas tu saya order sirap limau. Ha? Dia ada bagi free es krim. Satu jenis dia ada. Satu jenis dia ada. Satu jenis dia. Es krim ni free. Saya rasa. Sebab kita pun ada mesin es krim kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
dia sama, cuma kita punya kurang manis. Ya ini rasa manis dia. Tadi dekat luar tadi ramai sangat orang, penuh. Jadi kita masuk dalam. Dekat dalam ni dia ada aircon. Dekat dalam ni dia tak terlalu bising. Dan apa ni, berapa tu sejuk. Kat luar tadi panas gila. Teh dengan sambal ayam. Abang order apa ni? Abang tak ada order sayur eh? Salah ke? Tadi minta pedas tadi, tahu dia buat pedas ke tak? Nasi putih dengan sambal ayam dengan telur. Tak ada sayur eh? Jom guys, jemput makan semua guys. Tak pecah. Ha? Bukan. Tadi tak pedas. Tapi tak pedas. Masih gitu. One hour later. Dah ke? Kata nombor berapa? 209. 209? Ni ramai lagi orang beratur ni nak makan kebab Damaskus, tak tahu macam mana sebut. Tu dah 204. Jadi kita pergi kat daging dia tu nak ambil kat video ni. Jadi kita nak tengok. Abang tadi order yang apa? Daging ke? Daging satu ayam satu. Daging satu ayam satu. Tapi terang sangat lah. Dia besar gila dia punya daging. Ramai sangat restoran ni sebab piket. Hujung minggu hari ini. Hujung minggu sampai pagi ramai orang guys. Kat sini memang hari ini. Dah di gelandangan jap dekat Bukit Bintang. Lama sangat nak tunggu shawarma tu. Ha? Enggak lama. Tak ada anak tadi sini. Kalau ada anak boleh tadi. Budak-budak dia ikut mana dapat macam ni. Ini plus spicy cheese. Siap, naik. A few moments later. Nah guys, kita orang dah sampai dekat hotel. Tadi kita orang dah pergi apa ni, dah pergi makan. Tapi tadi kita orang pergi makan dan nasibnya kita orang tak order yang apa ni, yang mahal tau. Kita orang ambil yang paling murah dan harganya tadi tu yang paling murah tu berapa tadi? RM15. RM15. Harga yang paling murah tu nasi putih, telur dengan sambal ayam. Korang tahu tak sambal ayam dia semata-mata macam ni ya, sambal lah, sambal macam sambal cili hidup. Lepas tu dengan ayam. Tak ada rasa manis, cuma ada rasa masin je. Rasa pedas pun tak ada, masam tak ada. Tak ada rasa lauk tu, Ya, rasa lauk dia tu. Macam mana kita kan? Macam cili kita letak garam macam itu je. Tak ada terasa rempah-rempah dia, rencah dia semua tak ada, tak terasa langsung. Macam itu mas. Dua orang makan tadi kita orang RM48 sekali dengan air. Tapi kedai dia bukan ramai kan? Kedai dia bukan ramai tadi dekat luar penuh. Kita orang sampai ambil apa ni, meja dekat dalam tadi sebab kita orang tak nak bising sangat dekat luar. Dan kita orang tadi makan, saya tak habis, ayah diorang ni pun tak habis. Biasa ayah diorang ni tak pernah bazirkan makanan. Tapi tadi memang tak ada rasa, lauk tu tak ada rasa apa-apa tau. Cuma ada rasa masin je. Tak ada pedas, tak ada apa.
kita orang tak habiskan. Lepas tadi kita orang keluar dan apa ni, kita orang singgah beli shawarma. Kita orang singgah beli ni shawarma. Damaskus. Shawarma yang tengah famous tu. Damaskus. Sanggup beratur. Tadi beratur tapi nasib baik tak ada, tak lama sangat. Kalau nak makan sana tadi lagi ramai orang beratur. Ni sebab kita tak makan sana jadi tak ada lama sangat kena tunggu tadi, tapi beratur jugaklah. Sangat-sangat ramai tadi. Sebab dia tengah viral. Okay, sekarang kita nak review rasa dia. Biasa kita orang kan kalau ini bukan sos dia, ini sabun. Biasa kalau kita orang nginap dekat Bukit Bintang ni, selalu beli shawarma yang tempat yang lain kan, depan, bukan yang ni. Depan dia. Yang depan dia tu, dekat depan hotel Fortuna tu. Yang depan Hotel Fortuna. Itulah yang biasa kita order lah. Ini kita nak rasa. Yang tu pun dah lama dah tak makan tu, dah bertahun-tahun dah tak makan. Ni kita nak rasa yang tengah viral ni. Macam mana? Dia punya bungkusan tu macam ni. Minta tambah. Minta tambah ni. Spicy dengan cheese, minta tambah. Ini satu ayam satu daging kan? Satu daging. Ini daging. Ni ada beef? Beef daging. Beef. Okey. Lupa. Lepas tu ni ada bagi mayonis. Ni bagi mayonis ni dua. Lepas tu satu daging, satu ayam. Jom kita rasa yang daging dulu. Ni kita nak rasa. Saya tak boleh nak rakam ayah dorang ni, dia dah buka baju semua. Dia dah tak boleh nak rakam dia. Baju dah basah biru. Belum. Dorang bawa baju dua helai je. Yang pakai tadi satu, lepas tu untuk yang besok satu. Sekali yang tadi dah masam, lepas tu saya pakai baju untuk esok. Dan tadi dah beli baju baru. Tak bawa ni, nasib ada baju yang murah-murah. Saya tak beli dia ni. Biasalah perempuan kan. Okay, ni dia punya shawarma tu macam ni rupanya. Bismillahirrahmanirrahim, jemput makan semua. Tadi apa ni minta sos kan? Yang ni tak ada cili ya? Tak ada sos cili dia. Yang pedah-pedah kan? Tak pedah pun? Tak pedah. Tak pedah tadi. Tak pedah? Apa saya tambah tadi? Dia kata normal or want to add spicy. Abang cakap add spicy. Lepas tu cheese. Add cheese tu. Lepas tu dia okay. Sebab sekali add RM2. Tambah. Tak pedah langsung? Sebab add tambah RM1. Jadi harga dia jadi RM17. Sikit pun tak ada rasa pedas. Masuk. RM17 jadi biasa itu. Apa ni? Kan tak ada rasa pedas langsung. TV ni satu hal ni, tak ada channel. Suara ada, gambar tak ada. Tak rasa. Kita letak apa ni? Kita try letak sos cili. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayam tak dapat nak rasa sebab saya ada kenyang. Tak apa, ni kita tinggalkan untuk besok, untuk sarapan besok. Saya dah pun nak salin baju dah, saya dah ngantuk, dah penat. Okeylah guys, bateri handphone saya pun dah nak habis dah. Sampai sini sajalah video untuk hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.